Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang terbaru. So, hari ini vlog turun ke stadium. Hari perlawanan match day di antara pasukan Melaka United dan pasukan Sarawak United. Pasukan di mana yang telah dibelasah oleh pasukan Selangor dengan 7-0. Tapi semalam punya kes, pasukan yang belasah Sarawak United tu pula kena belasah dengan pasukan JDT 5-1, geng. So, perlawanan ni penting untuk kedua-dua pasukan dan terutamanya pasukan Melaka kalau nak perbaiki kedudukan. Kalau kita menang, dapat 3 point malam ni, kita boleh berada di pertengahan liga lah, dalam nombor 6 macam tu kalau kita menang. Berikut daripada keputusan-keputusan perlawanan yang lain jugalah. So, sekarang ni kita nak turun ke stadium nak cari tiket. Aku tak beli tiket online, aku just nak beli dekat kaunter je. So, jumpalah kita kat stadium nanti. Follow. Okay, geng, aku dah sampai kat stadium dah. Sekarang ni tengah nak cari kaunter tiket lah. Aku tak pasti kaunter yang mana satu, so kena cari slow-slow lah. Aku rasa kat depan ni. So, sampai pun awal, so aku tak nak elakkan pada sesak-sesak kan. So, kita cari tiket dulu, geng. Isi mencari tiket, geng. Aku dengan pakcik kat depan ni punya le pening nak cari tiket. Kat sini punya kaunter dia. Habis stadium satu, stadium aku pusing ni. Akhirnya dapat juga. Ini dia. Akhirnya dapat juga tiket, geng. Satu stadium aku pusing nak carikan tiket ni lah. Nak beli online boleh, tapi itulah, malas nak beli online kan. Sebab biasanya port biasa tu dia jual, ini dia tukar port. Satu stadium aku pusing. Okey, dah sampai dah. Selamat masuk. Dan kita dah beli air dah untuk asal tekak. Penat mendaki. So, kita tunggu ketibaan Datuk Nas lah. Cik Ba X Melaka, geng. Berada Nas kita. Dia datang last minute lah. So, hari ni Sarawak. Sarawak? Sarawak macam ni? Sarawak. Boleh titik lah, titik. Tak tahu lah cakap lah. Rasa 2-1 lah. 2-1 lah. Sarawak ada Ucik Eba tau. Ex Melaka. Ucik apa? Ucik Eba ni. Dia apa khabar eh? 2-1 eh. Sarawak 2-1. Aku target Melaka menang 2-0 pun. Awak 2-0? 2-0. Keeper Melaka power tu. Brian C. Oh, Brian C. Main lain ada. Hari tu main ambil apa, keeper lain. Tak ada. Masuk satu je, satu player je. Cameron Peter. Cameron Peter main dia Sabah main player, main Penang. Oh. Tukar dengan Faizal Talib. Faizal Talib lah apa? Dia nak lagi seorang tu yang main tengah orang. Kan Melaka loan pergi sana kan? Dia nak habis.
Buatan daripada Sony Nodi. Aku sama lah. Apa sial lah. Bola muntah. Dia bodoh lah. Asyik rimbatan daripada Andriano. Apa juga dia biji. Kamu dah start balik lah ya. Aku gini. Yeah.
Okay geng, itu dah ending yang sangat menyedihkan dan mengecewakan, terutamanya aku dan juga fan-fan Tegar Melaka United yang rata-rata memang sangat kecewa dengan persembahan Melaka United malam ni. Walaupun dua kali kita leading, akhirnya kita tewas kepada pasukan Sarawak United dengan keputusan 3-2. Dan dekat sini aku nak meluahkanlah rasa tidak puas hati dan juga kecewa dengan mutu pengadilan dalam Liga Malaysia, terutamanya dalam Liga Super. Aku rasa kesilapan-kesilapan ni tak sepatutnya berlaku dalam Liga Super, tapi dia sering terjadi. Sebab benda ni dah bukannya sekali dua, dah banyak kali jadi. Berkenaan tentang gol kedua daripada Sarawak United, dekat situ kau tengok nampak sangat dia shielding goalkeeper dan gol tu dikira, aku tak faham langsung. Dan banyak juga advantage yang diberikan oleh referee ni, yang mana player-player Sarawak United banyak mengasari pemain-pemain Melaka tapi tak dapat free kick, penalti semua. Aku macam, ya Allah. Dan aku rasa bukan aku seorang aje yang nampak benda ni, fan-fan Melaka United pun sendiri nampak dan diorang sangat rasa kecewa. Dalam masa kecederaan tu, yang gol tu, terus banyak yang angkat kaki bongkau geng. Dan poin yang kedua, aku rasa Ifidayo tu memang satu pembelian yang sangat scam. Sangat berbeza kualiti yang ditunjukkan daripada persembahan dia dengan Selangor United, Selangor FC. Tapi dia bila main balik, comeback balik dengan Melaka United, aku rasa player daripada player Piala Presiden pun lagi bagus, aku rasa lah, bagi peluang pada diorang ni. Dan aku rasa dalam team tu yang nampak yang betul-betul perform adalah Sony Nodi je lah aku nampak. Dan Chazwan Andik pun okey lah, not bad, dengan Fazli Sas kan. Yang lain-lain aku tak tahulah macam mana nak cakap. Dan aku tak tahu apa punca sebab player-player ni main macam ni. Adakah pihak pengurusan pun pada jendela perpindahan yang kedua ni tak ada bawa masuk apa-apa player melainkan daripada Emran Peter daripada Penang FC tu je. Yang lain-lain tak ada perombakan. Aku rasa macam nampak team ni sebenarnya memang tak boleh pergi jauh, geng. Memang tak boleh pergi jauh. Next game kita akan lawan dengan JDT. Aku tak tahu apa nasib, berapa gol akan dibolosi dengan persembahan yang macam ni. Rata-rata memang kecewa. Dan aku rasa lepas ni kalau stadium kosong, tak boleh nak cakap apa, sebab rata-rata penyokong pun dah menyampah tengok persembahan Melaka United malam ni kan. So hopefully aku akan turun game pada lawan 22 hari bulan Jun ni nanti, menentang JDT. InsyaAllah kalau ada, aku akan buat vlog turun ke stadium lagi. Hopefully aku akan turun, sebab aku pun rasa kecewa sangat dengan persembahan Melaka United malam ni. So setakat tu je vlog video kali ni. Hopefully you enjoy this video. Apa pendapat korang, kalau korang peminat-peminat Melaka United, mungkin korang ada nak luahkan perasaan tentang team kesayangan korang ni, dan kritikan ke apa ke, penambahbaikan ke yang sepatutnya dilakukan oleh Melaka United. So setakat tu je geng, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, see you guys on the next video. Bye guys.